Halo pemirsa YouTube, ini adalah ukuran tirai 70 cm persegi. Kemudian, lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat. Seperti biasa, segitiga. Di sini kira-kira atur saja adalah 4 jari. Oke, ada 4 jari ya. Kemudian lipat seperti ini, garis saja. Oke, garisan ini adalah 4 jari. Setelah itu, potong dari garis 4 jari. Oke, di sini ya. Kemudian di sini satu jengkal. Oke, satu jengkal. Kemudian garis saja bagian satu jengkal ini ke bagian 4 jari. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, satu jengkal untuk bagian ini kira-kira 18 cm. Kemudian potong saja bagian satu jengkal ke bagian 4 jari. Ya, tentunya seperti ini. Kemudian lihatlah, bagian ini adalah bagian bawah. Kemudian garis saja. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Garis saja seperti ini. Lihatlah, setelah digaris, potong saja bagian garis di bawah. Yang saya buat ini adalah gorden untuk kaca kecil. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, bagian ini adalah 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan seterusnya. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bagiannya. Saya akan buka bagian tirai ini untuk dijahit, kemudian dibuat lagi memanfaatkan bahan ini. Satukan saja. Oke, ke bagian ini nantinya. Kemudian lihatlah, saya akan menjahitnya. Jahit saja bagian bawah ini ya. Jahit. Jahit saja. Jahit saja. Dan terus saja jahit. Kira-kira seperti itu. Dan jaraknya adalah 2 cm. Kemudian sama, ini juga jahit. Jaraknya adalah 2 cm. Oke, setelah itu, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini bagian bawah, yaitu 10 cm. Dan jaraknya adalah nanti 2 cm. Lipat bagian 10 cm. Kemudian, jahit saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ya, seperti ini. Beri jarak bagian 10 cm ini, diantaranya adalah 2 cm. 2 cm. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah jaraknya 2 cm. Kemudian jahit lagi jaraknya adalah 2 cm. Seterusnya jahit lagi adalah jaraknya 2 cm. Oke, ini adalah 2 cm. Kemudian jahit lagi berdasarkan ukuran 2 cm. Setelah itu jahit lagi ukurannya adalah 2 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk sementara, bagian kanan. Ini adalah tirainya. Kemudian, bagian kiri. Lihatlah, jahit juga. Bagian kiri untuk bagian bawah. Ini adalah 10 cm. Jahit saja. Jahit saja. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, dari 10 cm ini, jaraknya adalah 2 cm. Kertas warna putih ukurannya adalah 2 cm. Jahit saja. Jarak jahitannya adalah 2 cm. 2 cm. Jahit lagi, jaraknya adalah 2 cm. Jahit lagi, kemudian jaraknya adalah 2 cm. Jahit lagi, kemudian jaraknya adalah 2 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Please share this video. Share ke negara Anda. Oke, ini adalah hasil sementara dari gelombang 2 cm. Kemudian, lihatlah ini bagiannya. Lipat saja. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat, dibagi menjadi 2. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, kira-kira seperti itu ya. Lipat saja, kemudian dijahit. Oke, lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, bagian ini sama, lipat juga. Seperti bagian kiri untuk bagian kanan, lipat saja. Oke, lipat saja. Kemudian dibagi menjadi 2. Lipat, kemudian lipat lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian, jahit. Jahit bagian lipatan ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, setelah itu, lihatlah,
Ini adalah hasil sementara. Kemudian nanti saya akan membuatnya ke bagian tirai. Oke, lihatlah di bagian bawah. Oke, saya akan memperlihatkannya untuk Anda ke bagian bawah. Itu adalah bagiannya. Oke, ke bagian itu ya. Saya akan... Oke, kira-kira seperti ini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Dari kain 70 cm. Dan hasilnya seperti ini. Berdasarkan ukuran 4 jari dan 1 jengkal saya. Kemudian lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tirai yang akan saya modifikasi untuk bagian tirai ini. Lihatlah ya. Oke, saya akan modifikasi bagian tirai ini. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah. Saya akan membuatnya untuk Anda ke bagian tirai ini. Oke, perhatikan saya. Perhatikan saja seperti ini. Oke, setelah itu untuk nantinya jahit saja. Oke, jahit, lipat sesuai yang Anda inginkan. Sewing, jahit. Oke, dan nantinya akan menjadi sebuah gorden mini atau gorden kecil yang berukuran kaca kecil. Oke, saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Kira-kira seperti itu, saya akan menjahitnya nanti. Ini adalah untuk Anda yang ingin belajar membuat gorden. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Sekali lagi ya, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahitnya. Ini sesuaikan saja nanti untuk lebarnya. Anda bisa memerlukan ini. Bisa 59 cm untuk lebarnya. Bisa 60 cm untuk lebarnya. Sesuai yang Anda inginkan. Oke, saya harap Anda mengerti apa yang saya bicarakan. Oke, lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahit terlebih dahulu untuk lipatan ini. Oke, ini adalah lipatannya yang akan saya jahit. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahitnya. Oke, lihatlah ya. Ini akan saya jahit. Oke, kemudian saya akan menjahitnya dan ikuti saya. Ikuti saja saya ke bagian mesinnya. Ini adalah mesinnya. Akan menjahit bagian tirai ini ya. Ini adalah tirainya. Akan saya jahit ke bagian mesin supaya dia berbentuk suatu gorden. Berbentuk tirai. Oke, saya akan menjahitnya. Kira-kira seperti ini ya. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Harapan saya untuk Anda, silakan pelajari tutorial gorden ini. Pelajari. Semoga Anda bisa. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah bagiannya untuk tirai. Untuk tirai yang akan dibuat. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Saya akan menjahitnya untuk Anda. Dan tirai ini adalah untuk Anda. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahitnya. Lipat saja. Oke. Lihatlah. Lipat saja seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Lipat saja. Kemudian saya akan menjahit ke bagian selurusan ini. Oke. Saya akan menjahitnya. Menjahitnya ke bagian mesin lagi. Dan harapan saya untuk Anda, silakan pelajari tutorial gorden ini. Semoga Anda bisa membuatnya. Oke. Lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Perhatikan saja. Ini adalah lipatannya. Oke, ini adalah lipatan gordennya. Lipat saja satu kali. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat satu kali, kemudian jahit untuk bagian tirai. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Jahit dari lipatan ini sehingga menempel dengan bagian satu dengan yang lainnya. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah, ini adalah bagian dalam. Kemudian saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Kemudian, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lihatlah, ini adalah bagiannya. Sesuaikan saja untuk lebarnya. Dan harapan saya untuk Anda, silakan pelajari dan silakan share video ini ke negara Anda. Share ke negara Anda. Oke, lihatlah kira-kira. Sesuaikan saja yang Anda inginkan. Sehingga jahitan ini bisa dibuat untuk gorden. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini jahitannya. Dan saya akan memperlihatkannya nanti. Oke, kira-kira seperti ini ya. Harapan saya untuk Anda, silakan pelajari tutorial gorden ini. Dan ini adalah tirai. Tirai yang akan dibuat menjadi gorden ke bagian ini. Oke, saya akan membuatnya dan melengketkannya. Kemudian, caranya adalah seperti ini. Perhatikan, boleh ke bagian atas. Oke, seperti itu ya. Boleh ke bagian bawah, sesuai yang Anda inginkan. Kemudian, balik saja tirai ini ke bagian atas.
Oke, balik seperti ini ya. Sesuaikan dengan Anda inginkan, yang Anda inginkan. Kemudian setelah itu jahit saja bagian tirai ini. Oke, jahit saja. Sesuaikan dengan keinginan Anda. Kira-kira seperti ini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Karena ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang ingin belajar membuat gorden. Oke, salam untuk Anda yang dari Spanyol, salam untuk Anda yang dari Rusia, salam untuk Anda yang dari Hindi, India, salam untuk Anda dari Inggris, Amerika, salam untuk Anda yang di seluruh penjuru dunia, Tiongha, China, tanpa terkecuali. Ini adalah bentuk gorden yang saya buat untuk Anda semua. Oke, kira-kira seperti ini, dan saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Saya akan memperlihatkan video ini untuk Anda, saya perlihatkan ke publik. Kemudian, lihatlah, ini adalah bentuknya. Kira-kira yang Anda inginkan, mudah-mudahan sesuai dengan perasaan Anda. Silakan, silakan lihat dan pelajari tutorial gorden ini. Oke, saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Perhatikan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Saya akan perlihatkannya untuk Anda. Kira-kira seperti ini adalah tutorial-tutorial dari gorden. Ini bentuknya ya. Dan kemudian bentuk ini saya harap Anda bisa mempelajari dari tutorial yang saya buat. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat untuk Anda dan saya akan memperlihatkannya secara langsung karena saya yakin Anda bisa membuat ini jika Anda mempelajari tutorial dari saya. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Ini adalah bentuknya. Oke, ini bisa Anda lipat ke bagian dalam atau ke bagian luar sesuai yang Anda inginkan. Oke, kira-kira seperti ini ya, bisa ke sana untuk jahitnya. Jadi dia berbentuk tirai, berbentuk sebuah gorden. Oke, saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Oke, sekali lagi tolong bagikan video ini ke negara Anda, tolong bagikan ke seluruh penjuru dunia, bagikan karena tutorial gorden ini untuk dunia, for the world. This is tutorial for the world. Oke. Ini adalah bentuknya, kira-kira seperti ini. Tirai ini berukuran kira-kira 60 cm untuk lebarnya dan tingginya adalah kira-kira 50 cm dan saya akan perlihatkannya untuk Anda. Salam tutorial gorden. Please share this video. I love you. Please share this video. Please share.